Salam perkakas. Salam perkakas. Salam perkakas. Ya, salam perkakas. Selamat siang Pak Ilya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah dia kesempatan kita untuk tiga dengan Bapak. Pada siaran ini akan kami dicoba sebelum pengiriman. Nah, tapi yang dicoba nanti adiknya. Ayo, Pak. Nah, Pak Ilyas, akan saya tunjukkan caranya. Pak Ilyas, inilah hasil yang pertama. Dan saya akan tunjukkan caranya. Sama-sama sekali, Bapak masukkan adukannya. Kemudian ratakan dengan cangkul ini, Pak. Kalau sudah rata, turunkan pemadatnya, Pak. Hidupkan kedua-dua mesinnya sampai setelan ini sangkut di skor ini, Pak. Di mesin atas dan ini mesin bawah. Tombol kanan untuk mesin atas, tombol kiri untuk mesin bawah. Hidupkan kedua-dua seperti ini, Pak. Nah, sudah sangkut, Pak. Berarti batunya sudah sesuai ukuran dengan keinginan Bapak. Kemudian angkat pelan-pelan seperti ini, Pak, karena masih baru. Getarkan sekali, kemudian angkat, Pak. Seperti ini. Pak Ilyas di Kupang, Tenggara Timur. Ini mesin pres batako lubang tiganya dan ini hasilnya, Pak. Dan apa itu yang pecah karena kurang isi, kurang padat. Tapi yang hasilnya alhamdulillah bagus, Pak. Ini hasilnya. Bersih. Pori-pori tertutup, Pak. Dan dapat kami pastikan bahwasannya mesin pres lubang tiga pesan Bapak ini sudah layak operasional dan hasilnya layak jual. Berikutnya akan kami bersihkan lalu kami packing dan tunggu kabar dari kami, Pak. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, apabila hendak ingin pesan mesin pres lubang tiga pesanan Pak Ilyas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, silakan hubungi nomor di bawah. Terima kasih. Salam perkakas.